TV KPM. Air sungai berwarna biru muda. Oh, langit juga berwarna biru muda. Hai murid-murid prasekolah. Assalamualaikum. Hari ini cikgu sedang melukis gambar rumah idaman cikgu. Nak tahu tentang rumah? Kita akan belajar nanti. Tunggu. Cikgu saya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Irfan. Cikgu tengah buat apa ni cikgu? Oh, cikgu sedang melukis gambar rumah impian cikgu. Rumah impian cikgu. Okay. Ini rumah di tepi sungai tu Irfan. Tepi sungai? Kenapa ya cikgu nak buat rumah tepi sungai pula? Selalunya orang buat rumah dekat bandar. Itulah. Suatu hari nanti cikgu mengharapkan semasa lepas cikgu pencin, cikgu ada rumah di tepi sungai. Kenapa cikgu? Sebab cikgu suka memancing dengan suami cikgu. Memancing? Okey. Oh, jadi inilah rumah impian cikgu? Ya, betul. Jadi adakah kita akan belajar mengenai rumah impian hari ini? Betul, Ifan. Satu lagi, Ifan. Ini ialah rumah rumah impian cikgu yang kedua. Yang kedua? Cantik tak, Ifan? Cantik, cikgu. Okey. Apa rumah impian Ifan? Okey, sebelum Ifan jawab ni cikgu, apa kita mulakan kelas kita. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi, dan hari ini kita akan belajar mengenai prasekolah bahasa Melayu iaitu rumah impian saya bersama dengan cikgu Zaliha hari ini dari Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang Klang Selangor, dan juga kita turut serta bersama kita hari ini cikgu Saiful Amri bin Sailan iaitu guru akademik dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam yang merupakan juru bahasa kita untuk segmen hari ini. Baik. Okay. Jadi cikgu, hari ini kita nak belajar mengenai rumah impian, ya? Ya, betul. Bagaimana rumah impian Ifan? Rumah impian saya cikgu. Okey, kalau rumah impian Ifan, Ifan nak rumah yang besar. Okey, ada lebih kurang 3 tingkat. Wow. 3 tingkat. Besarnya. Lepas tu Ifan nak ada mungkin ada lift ke cikgu? Ya, betul. Itu rumah impian Ifan. Ya, betul. Mana tahu suatu hari nanti. Kan? Okey, Ifan. Sebelum kita teruskan, cikgu nak tanya. Okey. Apa kepentingan rumah? Kepentingan rumah? Okey, rumah ni cikgu, boleh kita berteduh. Berteduh daripada apa tu, Fan? Berteduh daripada contohnya cuaca yang panas, hujan. Betul. Lepas tu kan kadang-kadang ada ancaman daripada binatang yang bahaya, cikgu. Ya. Dan juga daripada penceroboh. Penceroboh, betul. Rumah juga tempat kita berehat selepas kita penat bekerja. Betul. Kalau murid-murid pula, selepas kita penat belajar. Betul. Mungkin cikgu boleh ceritakan, cikgu. Jelaskan mengenai topik kita untuk hari ini. Silakan. Okey, betul. Sebelum tu, cikgu nak terangkan kepada murid-murid apa kemahiran yang kita akan belajar. Kita ada dua kemahiran. Baik. Pertama, kemahiran mendengar, mengecam dan juga menyebut perkataan yang kita akan belajar. Yang kedua ialah kita akan membaca frasa yang mengandungi perkataan yang ada suku kata terbuka dan tertutup. Okey. Ada dua kemahiran yang kita akan cuba capai hari ini. Ya, betul, Ifan. Baik. Dan inilah topik kita iaitu rumah impian saya. Macam cikgu tadi, rumah impiannya adalah rumah di tepi sungai. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan definisi rumah itu sendiri, cikgu. Apa maksud rumah? Sebenarnya, rumah ialah satu yang disediakan untuk kita, atau kalau contohnya macam cikgu, cikgu sediakan sebuah rumah untuk anak-anak cikgu tinggal. Okay. Itu ialah satu tempat kediaman
setiap orang. Setiap orang mesti ada kediaman kan? Jadi itulah tempat kita duduk dan berehat bersama keluarga. Oh, itulah masuk rumah. Ya, di mana tempat untuk kita berehat bersama ahli keluarga yang tercinta. Ya, baik. Betul. Terima kasih Cikgu untuk penjelasan untuk segmen yang pertama ni Abang Irfan rasa. Lepas ni kita akan ada aktiviti yang berbagai lagi. Ya, tak tahu apakah ia. Kita nantikan sebab ini kita berehat seketika dalam Direk TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM Abang Irfan dan juga Cikgu Zaleha untuk episod kali ini dalam mata pelajaran prasekolah Bahasa Melayu Rumah Impian Saya. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula yang akan kita bincangkan bersama murid-murid yang berada di rumah? Okey, hari ini murid-murid, Cikgu nak ajar tentang jenis-jenis rumah. Okey. Irfan, tapi kita buat satu aktiviti boleh Irfan? Aktiviti apa tu Cikgu? Padankan nama rumah. Okey, dengan gambar. Okey, rumah pertama Irfan. Irfan rasa ini rumah apa Irfan? Ini rumah kampung lah Cikgu. Oh betul Irfan. Okay. Dulu kita lebih selalu panggil rumah kampung. Ini kalau sekarang kita panggil rumah papan. Rumah papan. Kerana diperbuat daripada papan. Okey. Kalau dulu dekat kampung memang rumah kita diperbuat daripada papan sepenuhnya. Tetapi sekarang ni rumah di kampung pun dah banyak dibuat daripada rumah batu. Dah moden dah kan. Yes, betul. Dah moden. Okay. Lagi satu, dari segi kekukuhan dia. Lagi bagus kalau daripada rumah, kalau kita buat daripada batu. Betul tak? Betul Cikgu. Lagi kukuh, lagi dah lama kan? Okay. Ini rumah papan. Okey. Okey, diperbuat daripada papan. Selalunya memang di kampung. Tapi ada juga di bandar yang buat rumah macam inilah. Okey. Cuba Irfan cari dan bantu Cikgu dan murid-murid di rumah. Mana satu perkataan rumah papan? Okey, baik. Irfan akan cuba Cikgu. Rumah papan dekat mana? Boleh tak tolong Abang Irfan dekat sini? Ya, Abang Irfan perlukan pertolongan rekan-rekan dekat rumah. Rumah papan. Okey, Abang Irfan akan cuba dulu. Okey, kita letak dekat sini. Rumah papan. Okey. Betul tak murid-murid? Betul ke salah? Betul Irfan. Ini rumah papan. Okey. Okey. Rumah kedua yang kita akan belajar murid-murid ialah rumah teres. Rumah teres. Okey. Rumah teres ni selalunya berada di taman perumahan. Rumah yang bercantum-cantum ataupun dia rapat-rapat. Rapat-rapat. Maksudnya ada jiran di sebelah kanan kiri kan. Betul. Rumah teres ni ada yang dua tingkat, ada yang satu tingkat. Okay. Ini rumah satu tingkat. Kalau macam ni Cikgu, rumah ni selalunya ada dekat kampung ke dekat bandar Cikgu? Selalunya dekat bandar tetapi dekat kampung pun dah banyak taman perumahan. Jadi mana-mana pun ada dah rumah teres. Okey Irfan, selesaikan tugas. Mana satu rumah teres? Murid-murid tolong tak? Tolong Irfan kat sini yang mana satu? Yang mana atas satu ni ke yang bawah ni ke rumah teres? Kalau kita boleh eja dekat sini, kita tengok dulu. Kita nak mengecam Cikgu ya. Betul. Kita nak mengecam perkataan. Okey, baik. Rumah teres apa Irfan rasa kat sini betul ke tak Betul ke tu? Okey, rumah teres. Betul lah. Murid-murid pun tolong jawab sekali tahu yang mana satu jawapan dia. Okey, kita dah belajar dua. Baik. Rumah. Sekarang kita masuk rumah yang ketiga. Rumah yang ketiga. Rumah ni Cikgu, kalau Irfan nampak dekat sini, bagi Irfan rasa macam rumah ni besarlah Cikgu. Inilah rumah impian Irfan. Tapi ni dua tingkat, Irfan nak tiga. Nanti Irfan tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Boleh, boleh. Apa nama rumah ni Irfan? Okey, Villa Irfan.
full hebat. Okey. Kalau kita nak belajar, nama sebenarnya ialah rumah banglo. Oh, banglo. Selalunya rumah tu ialah sebiji-sebiji. Rumah satu, lepas tu jarak, rumah satu. Rumah banglo ciri dia ialah besar. Cantik selalunya. Betul. Semua orang impikan rumah macam ni. Cikgu Ifan kan, kalau Ifan nampak rumah banglo dekat jalan tu kan, Ifan akan tengok lama, cikgu. Yelah. So Ifan suka, ish, kalau satu hari nanti kan best kalau Ifan dapat rumah macam betul ni. Betul, insya-Allah suatu hari nanti. Okey Ifan, baik. Mana satu jawapannya Ifan? Tugasannya seterusnya. Okey, rumah banglo bagi Ifan. Tolong tau. Tolong pertolongan adik-adik semua. Mana okay. Satu? Mana satu rumah banglo? Okey, Ifan akan cuba baca dulu. Rumah banglo. Betul ke salah, cikgu? Betul. Betul. Alhamdulillah. Rumah banglo. Okey. Okey, dah kita dah belajar tiga ni. Rumah apa yang tinggi-tinggi ni, Fan? Rumah tinggi-tinggi? Ifan tak pastilah, cikgu. Okey. Ini ialah rumah pangsa. Pangsa. Rumah pangsa. Ada juga rumah pangsa ni banyak. Banyak kategori. Ada kondominium, ada flat. Rumah kondominium tu lagi mewahlah. Okay, lagi besar lah. Tapi ciri-ciri dia ialah rumah yang bertingkat tingkat. Dalam satu bangunan banyak rumah. Okey. Maknanya cikgu, kalau rumah banglo tadi atas ni keluarga kita juga. Ya. Tapi kalau rumah pangsa puri ni orang lain kat atas kita. Ya, betul. Ini jiran kita, jiran ramai. Kita. Depan, belakang, atas, dekat bawah. Atas bawah. Ya, betul Ifan. Ini rumah pangsa. Mana satu jawapan Ifan, rumah pangsa? Rumah pangsa dekat mana? Tolong bagi Ifan dekat sini. Okey. Rumah pangsa, rumah yang bertingkat-tingkat. Okey, ada ramai jiran cikgu. Tapi meriahlah kan cikgu kalau duduk rumah pangsa ni. Sebenarnya kita boleh duduk kat sini. Sebab kita ada jiran-jiran kan. Nak main petang-petang pun best. Best. Betul tu, Ifan. Baik, rumah pangsa. Okey, kita dah belajar yang keempat. Akhir sekali ialah rumah tengok panjang aja ni. Tak, lebih kurang macam yang atas tadi, tapi lagi panjang. Ya, betul. Dia diperbuat sama juga. Kebanyakannya daripada kayu. Kayu. Ini kita panggil rumah panjang. Oh, senang je. Sebab nampak panjang, rumah panjang. Panjang. Okey, rumah panjang ni ada di mana? Ifan pernah pergi tempat ni. Ada dekat Sarawak, cikgu. Betul, Ifan. Rumah Ifan, rumah panjang ni selalunya kalau kita tengok dia ada perbezaan dan ada ciri-ciri dia lebih kurang sama dengan rumah teres sebab dia bersebelahan ada jiran-jiran bercantum kan tadi. Ya, betul. Tapi rumah panjang ni selalunya dia ada tiang, ada tangga macam rumah papan. Ini ialah rumah panjang. Rumah mana satu jawapannya, Fan? Rumah panjang dekat mana? Okey. Tinggal satu je lagi. Rumah panjang semestinya di sini. Okey, cikgu. Ifan nak tanyalah cikgu kan. Kalau tadi, kalau rumah teres tu kita ada dengan jiran-jiran. Tapi kalau rumah panjang ni siapa yang dalam ni, cikgu? Sama juga. Jiran-jiran kita lah. Oh, bukan keluarga, cikgu? Bukan. Oh, bukan. Okey. Bukan. Selalunya kalau rumah papan ni, dia satu rumah, satu keluarga. Satu keluarga. Tapi yang ini kita ada banyak keluarga. Dan sama juga seperti jiran-jiran. Okey, baik. Ifan dah faham. Tapi boleh tak, cikgu? Kita nak ulang balik untuk ciri-ciri setiap rumah kita telah terangkan tadi. Boleh, cikgu? Boleh. Okey. Cikgu soal, Ifan jawab. Boleh, Ifan cuba. Okey. Ini rumah apa, Ifan? Ini rumah papan. Betul. Ini rumah apa, Ifan? Ini rumah teres. Ya, betul. Ini rumah apa, Ifan? Yang besar ni rumah banglo. Ya, betul. Yang rumah tinggi-tinggi ni rumah apa, Ifan? Rumah pangsa. Dan rumah yang panjang ni rumah apa, Ifan? Dia mestilah rumah panjang juga. Panjang ya, Ifan. Boleh lulus ni. Cikgu bagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 bintang. 5 bintang untuk Ifan. Okey, terbaik Ifan. Ifan yakin dah percaya cikgu. Rakan-rakan sikap rumah pun dapat 5 bintang juga kan? Betul. Mesti diukur betul jugalah. Sebab dia bantu Ifan. Baik, sekarang ni terima kasih cikgu untuk segmen kali ini. Kita nak berhenti berehat seketika. Lagi banyak aktiviti sepanjang ini, tapi kita nak berhenti dulu seketika. Boleh cikgu? Boleh. Kita jumpa sepanjang dalam Direkt TV KPM. Jangan ke mana-mana.
TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran prasekolah dengan tajuknya Rumah Impian Siapa? Impian saya. Impian Abang Irfan hari ini. Cikgu Zaleha, kenapalah ada kotak-kotak dekat sini hari ini? Oh, hari ini cikgu nak minta Irfan tolong cikgulah. Tolong apa tu cikgu? Cikgu nak buat rumah pondok-pondok untuk anak cikgu. Rumah pondok-pondok? Okay. Boleh tak Irfan tolong cikgu bina sama-sama rumah ini? Mestilah boleh. Baguslah Irfan ini. Okey. Okay. Pertama sekali, ini ialah bahagian rumah yang utama. Okey, bagi rumah yang utama. Okey, Irfan letak kat sini cikgu kan? Ya, betul. Baik, okey. Mana rasanya Irfan nak letak tu? Ini macam kita punya tapak rumah kita. Ya, betul Irfan. Dan ini rumahnya letak di atas ni, elok-elok. Okey, baguslah Irfan. Okey, yang seterusnya Irfan, Irfan tolong pasang cikgu punya rasanya apa ni? Ni pintu cikgu. Pintu ke rumah impian cikgu. Okey. Teruskan. Okey, kita lekat pintu dulu. Okey, pintu selalunya di sinilah kan. Ni betul. Lekat. Okey, lekatkan dulu pintunya. Nampak cantik rumah cikgu. Okey, seterusnya. Ini tingkap. Buka tutup. Okey. Kita letak dulu tingkap dekat sini. Nampak tak tingkap ni boleh dipasang begini. Okey, kalau orang macam datang assalamualaikum, dah nampak kat tingkap lah. Okey. Baik. Fun. Ya saya. Dah ada semua ni Fan. Mana bumbungnya Fan? Ya Allah cikgu, kalau tak ada bumbung nanti kena hujan. Panas. Mana bumbung kita cikgu? Tu. Warna biru ni. Ya betul, cantik kan bumbung rumah cikgu? Rumah warna coklat, warna biru, cantik cikgu. Boleh. Okey. Ifan ambil bumbung dekat sini dulu. Yang ini ke rumah dekat sungai cikgu tu? Iyalah. Betul lah. Rumah kat tepi sungai cikgu. Okey, Ifan letak dulu bumbungnya. Okey. Baik. Tapi Ifan rasa macam ada macam mana nak naik ni Ifan? Itulah soalan Ifan nak tanya cikgu. Macam mana kita nak panjat rumah kita ni? Itulah. Ifan mesti ada tangga. Tangga? Tangga yang kita guna yang biasa tu tangga rumah cikgu ke macam mana? Tangga rumah. Tangga rumah lah. Takkan ada tangga panjat tu. Okey. Ada rumah tak? Ni. Rumah tangga cikgu ni cantik sangatlah. Tangga pun ada daun-daun. Cantiklah coraknya cikgu. Okey, sebab dia letak kat sini eh. Ya betul. Okey. Fan, sebenarnya cikgu nak ajar murid-murid dan Ifan bahagian pada rumah. Okey, jom kita mulakan cikgu. Okey, Fan. Tiang. Mana tiang, Fan? Tiang dekat mana? Tiang di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni kan, cikgu kan? Ya, betul. Itu ni yang dia. Okey. Okay. Letak kat sini. Okey. Jangan bergerak rumah. Okey. Ini pula tingkap. Tingkap? Irfan cuba labelkan. Okey, cari tingkap ni. Pintu ni. Ni tingkap. Cikgu, Irfan pernah dengar orang cakap mencorak tingkap tu apa cikgu? Itu berborak antara tingkap dengan tingkap. Kalau ada jiran kita boleh berborak lah cikgu. Betul. Okey, baik. Faham. Okey, seterusnya. Okey, ini dinding. Dinding. Mana dinding tu nak letak? Balik kat sini. Okey, ini tingkap tadi kan? Okey. Dinding di mata-mata boleh cikgu kan? Boleh. Okay. Sebab semua ni dipanggil dinding. Okey, letak sinilah. Okey, dinding kat sini. Okey. Seterusnya Fan. Tu bumbung. Bumbung yang Ifan mencari-cari tadi. Ada dekat mana sini. Mana bumbung tu? Ini dia bumbung berwarna biru. Tadi kan cikgu ada nyanyi tadi. Biru muda. Okey. Seterusnya pintu. Mana jawapan pintu tu? Pintu di sinilah tentunya. Okey, Ifan letak dulu pintu. Bagus. Cikgu, kalau kita nak macam masuk rumah orang kan, kalau kita nak buat apa dulu? Apa adab nak masuk rumah? Okey, adab masuk ke rumah pertama sekali kita kena beri salam. Macam ketuk-ketuk-ketuk assalamualaikum. Ya betul. Tapi kalau yang ada tangga ni, Ifan tak boleh ketuk pintu dia tau. Lepas tu nak buat apa? Ifan kena tunggu kat bawah lah dulu. Bagi salam. Bila tuan rumah dah jawab, barulah boleh naik. Okey. Seterusnya last kali apa yang terakhir ni? Tangga. Okey, Fan letak dekat sini. Okey, ini ialah bahagian pada rumah. Mari kita ulang semula. Kita ulang boleh cikgu? Yang pertama dari atas boleh. Boleh. Okey, yang pertama kita apa ada ni? Bumbung.
Apa guna bumbung, Fan? Bumbung ini untuk orang kata apa, memberikan teduhan kepada kita, cikgu. Ya, betul. Hmm. Apa guna pintu? Okey, pintu ini untuk kita macam keluar masuk rumah. Yalah, lah. Takkanlah lalu tingkap, kan? lalu tingkap. Kalau lalu tingkap ni dah bahaya dah. Dah bahaya. Memudahkan kita lalu pintu. Okey. Tangga. Tangga. Okey. Ini tangga. Yang ini pula ialah tingkap. Tingkap. Ini ialah tiang. Rumah ni kalau Ifan tengok, ini ialah rumah papan. Rumah papan. Rumah impian cikgu di tepi sungai. Okey. Sebelum kita akhiri, cikgu nak tanya Ifan. Okey, apa tu cikgu? Kalau Ifan ada rumah, apa yang Ifan akan buat? Apa yang Ifan akan buat, rumah itu Ifan akan hadiahkan kepada ibu bapa Ifan dulu. Okey. Mulianya, bagus. Okey, yang paling penting sekarang cikgu nak murid-murid dekat rumah, Ifan dan juga rakan-rakan yang lain, bila kita ada rumah, kita perlu menyayangi rumah kita. Macam mana cikgu? Apa cara yang untuk kita menyayangi rumah kita sendiri? Okey, pertama sekali kita kena jaga kebersihan. Murid-murid kat rumah kena tolong ibu ayah kemas rumah. Jangan malas. Jangan buat sepak. Jangan buat sepak. Itu yang paling penting. Ya, jangan buat sepak. Okay. Sayangi rumah seperti rumahku syurgaku. Baik. Okay. Itu saja cikgu, ya? Ya, betul. Baik, terima kasih cikgu atas pembelajaran kita hari ini. Kita belajar mengenai rumah impian saya dan cikgu ceritakan bagaimana untuk kita kenali rumah-rumah yang terdapat di negara kita khususnya dan juga cara untuk kita mengenali bahagian-bahagian yang terdapat di sesebuah rumah, iaitu rumahku, syurgaku. Terima kasih cikgu Zaliha kerana bersama Ifan hari ini. Kalau lagi kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye.